Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperbaiki solder uap ya. Kita bersihkan dulu solder uap ini karena dia sudah elemennya sudah putus, teman-teman. Nah, dan ini dia bagus nih, teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Elemennya sudah putus dan elemennya pun sudah entah kemana-mana perginya ini, teman-teman. Sekarang kita akan coba menyambungkan kembali elemen ini, teman-teman ya. Kita bersihkan dulu nih. Solder uap ini penting ya, teman-teman. Oke, kita akan ambilkan elemennya. Ini teman-teman. Kabel ground ini kita putuskan saja, teman-teman ya. Tidak perlu kita pakai kabelnya ini, kita ganti. Ini elemen untuk digital ini, teman-teman ya. Nah, ini salah kirim ini, teman-teman. Ini elemen untuk digital karena di sini ada kabel untuk sensor, teman-teman ya. Kabel untuk sensor. Sekarang coba kita pasang langsung, dan kabel sensor ini tidak kita gunakan, teman-teman ya. Kita hanya menggunakan elemennya saja, dan kabel sensor ini kita potong saja, teman-teman ya. Kabel sensor kita potong. Nah, kita tidak menggunakan kabel sensor ini, dan ini kita coba hidupkan dulu, teman-teman ya, apakah dia mau panas atau tidak. Kita colokkan dulu, kita colokkan, dan kita coba hidupkan ini. Dia sudah hidup. Ini untuk pengaturan udara, ini untuk pemanas. Kita naikkan suhu pemanasnya, teman-teman ya. Nah, dia sudah berasap, teman-teman ya. Kita lihat apakah dia sampai memerah. Ini untuk suhu udara. Nah, ini untuk udara, teman-teman ya. Udara di sini. Dia sudah berasap, teman-teman ya. Karena dia masih baru. Kita akan coba sampai dia memerah. Kita lihat, teman-teman ya. Sampai dia memerah, teman-teman. Dia lambat naiknya, teman-teman ya. Lihat teman-teman ya, dia sudah mulai memerah. Nah, ini menandakan elemennya bagus, teman-teman ya. Dan mesinnya juga bagus, teman-teman ya. Karena kalau mesinnya tidak bagus, teman-teman, kalau dia sudah memerah seperti ini, dia akan putus, teman-teman ya. Elemennya akan putus. Jika dia sudah memerah seperti ini, elemennya akan putus kalau dia tidak bagus, teman-teman ya. Kalau mesinnya ini tidak bagus, lihat dia sudah memerah. Oke, sekarang kita lihat teman-teman ya, memerahnya ini. Dia sudah memerah seperti ini. Sekarang kita akan pasangkan dulu, teman-teman ya. Pasangkan dulu ke tutupnya dan nanti akan kita coba, oke? Setelah kita coba, teman-teman, pemanasnya sudah normal, tapi anginnya tidak keluar, teman-teman. Setelah kita cek, ternyata potensio untuk anginnya ini dia rusak, teman-teman ya. Kita akan ganti dulu, teman-teman ya, potensionya seperti ini. Dan kita tidak memiliki potensio yang seperti ini, teman-teman ya. Kita gunakan saja potensio yang seperti ini. Tapi kakinya tetap kita gunakan, teman-teman ya. Kakinya ini tetap kita gunakan. Dan sekarang kita akan menyolder potensio ini, teman-teman.
Baru dia ada anginnya. Baru dia ada anginnya, teman-teman ya. Tadi anginnya tidak ada, teman-teman ya. Potensionya ini rusak. Sekarang dia sudah ada anginnya. Kita besarkan untuk pemanas. Oke, teman-teman ya. Kita akan membuka ini, teman-teman ya. Kita kasih pelurunya dulu. Kita tadi ini membuka ini, teman-teman ya. Rencananya kita tadi mau membuka ini. Kita coba membuka IC, teman-teman ya. Kita cari dulu berapa PCB yang ada IC-nya. Kita coba melepaskan ini, teman-teman ya. Dekon ini. Oke, kita buka semua ya, teman-teman ya. Karena tekon ini dia sudah, kita dapat dia sudah dirobek seperti ini, teman-teman ya. Buka satu lagi, kita akan ambil tekonnya ini, teman-teman ya. Tekonnya masih bagus. Oke, teman-teman ya. Nah, itu saja video kita pada hari ini, teman-teman ya. Memperbaiki blower, teman-teman ya, mengganti elemen dan mengganti potensio blower quick 850A, teman-teman ya. Oke, itu saja video kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.